Sebenarnya makasih banyak buat Vinci. Oke. Dari pertama kali kita ketemu via WA dulu ya kan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kembali lagi dengan saya Rixi dari Vinci. Belakang ini ada mobil Mitsubishi Mirage yang joknya udah di upgrade berbahan microfiber. Modelnya itu keren banget, jadi sporty elegan. Mau tahu kan hasilnya seperti apa? Langsung aja kita kepoin ke bagian dalam ya. Nih, langsung bagian sini aja nih. Gak perlu di cutting-cutting. Dan sangkanya editing-editing. Nah, ini untuk hasil pengerjaannya. Kalau untuk Mirage ini door trimnya nggak ada, jadi adanya ada ini ada konsol tambahan yang dikerjain sama bagian joknya. Ini bagian joknya lumayan agak rame, tapi nggak rame-rame banget karena untuk bagian silisnya ini ngikutin si apa interiornya si Mirage, ada warna-warna abu putih gitu dia. Ini di tengahnya ada main wajik double stitch, ini udah tambah busa jadinya agak nimbul, benangnya warna hitam. Terus untuk di bagian listnya ada warna yang ngikutin interiornya sama kombinasi karbon. Ini karbonnya di antara list tengah ini sama bagian ini biar tampil sporty elegan. Terus ada bagian pinggirnya, ini double stitch-nya, transisi lurus, udah bisa dilihat melingkar. Terus ada bagian single seats-nya. Ini buat pemanis, sebenarnya bisa sih kalau misalkan nggak mau pakai benang juga bisa. Untuk konsol box-nya, ini udah tambahin busa jadi lebih empuk. Sama kita langsung ke bagian baris belakangnya. Request sedikit. Di bagian kantong koran itu ada buat taruh majalah, di atas ini ada buat handphone. Nah ini kalau mau ada tambahan kayak gini di mobil lain selain Mirage ataupun yang lain itu bisa ya, jadi by request gitu. Terus ada label Vinci, ini label Vinci, jadi buat garansi 3 tahun, benang putus, busa kempes, berwarna pecah atau enggak retak. Kalau untuk model sih jok belakangnya nggak jauh dari depan, jadi model sama, ada wajibnya, ada listnya, ada karbonnya. Terus cuman yang nggak ada tuh bagian kepalanya, kepalanya dia nyatu kayak busa doang gitu sih. Udah paling itu aja. Habis ini kan customer lagi mau datang ke sini nih. Karena ini one day service. Jadi sekalian ya minta review untuk hasil pengerjaan di Vinci ID. Mau tahu ekspresi dari customer itu seperti apa, sama untuk pendapat dan sarannya itu seperti apa. 2 hours later. Oke, untuk Mitsubishi Mirage ini ownernya udah datang, Pak Ajis. Jadi sekalian minta saran reviewnya dari owner Mitsubishi Mirage yang sudah di retrim joknya oleh Vinci Tiger Seat sama pengerjaannya one day service. Nah ini untuk Pak Ajis. Nah ini gimana Pak untuk hasil dari pengerjaan terus pengerjaan one day service-nya? Sebelumnya makasih banyak buat Vinci. Oke. Dari pertama kali kita ketemu via WA dulu ya kan, kita tanya-tanya, terus akhirnya kita sempetin datang ke sini. Bener-bener dikasih tahu informasinya tuh komplit banget. Oke, baik, jadi A sampai Z itu bener-bener komplit, lengkap. Harga promo dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Dan ini hasilnya bener-bener melebihi ekspektasi. Oh, terima kasih banyak. Terus kalau untuk masalah pengerjaan home delivery, menurut Bapak ada ini nggak, ada kendala atau apa gitu? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya. Jadi benar-benar on time. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ajis. Nah, jadi itu sedikit review dari Pak Ajis. Jadi kalau misalkan kalian mau untuk pengerjaan interior yang rapi dan presisi, bisa langsung aja ke Vinci ID. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.